Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris menutup secara resmi puncak peringatan Hari Kerida Pertanian atau HKP ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di kawasan Danau Sipin. Dalam momentum tersebut, Gubernur Al Haris meminta kepada daerah di Jambi untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang pengelolaan lahan agar produksi cepat dan meningkat. Salah satunya dengan penggunaan teknologi modern. Gubernur Jambi Al Haris berharap seluruh petani tanaman pangan dan hortikultura di Jambi bisa mengelola lahan pertanian hingga produksi dengan menggunakan teknologi modern agar mampu meningkatkan produksi. Namun hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan alat dan pengetahuan petani itu sendiri. Dalam puncak peringatan Hari Kerida Pertanian atau HKP ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di kawasan Danau Sipin Kota Jambi, Kamis 16 November 2023, Al Haris meminta Bupati dan Wali Kota di Jambi untuk komitmen meningkatkan bidang pertanian di wilayah masing-masing. Salah satunya dengan ketersediaan anggaran dan pelatihan-pelatihan para petani. Dalam kesempatan tersebut, Al Haris mengatakan pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan 3 tahun 2023 yang mencapai 4,9%, 1,9%-nya disumbangkan dari sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian perlu diperkuat lagi baik peralatan maupun sumber daya manusianya. Karena kita akui bahwa masih banyak mereka minim ilmu, maka banyakkan studi tiru ke luar daerah agar bisa melihat bagaimana perkembangan daerah lain. Nanti pulang, dia bisa terapkan di daerahnya. Nah, saya berharap pemerintah daerah konsisten. Komitmen untuk dana di bidang pertanian ini mereka terus tingkatkan terus. Ya, agar supaya ke depan Indonesia akan jadi daerah yang memang agraris, kemudian juga produksinya bisa meningkat dan tidak inflasi. Sementara dalam puncak peringatan HKP tingkat Provinsi Jambi ini, Gubernur juga menyerahkan bantuan mesin pertanian, bantuan ternak, benih padi, sarana produksi cabai merah, serta sarana produksi bawang merah untuk 11 kabupaten kota di Jambi. Kemudian, Gubernur juga menabur benih ikan gurami di Danau Sipin, Kota Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.